kedudukan bergeser menjadi 7 melawan 11 kali ini. Apple lepas sudah, angkat lagi. Pun bertambah 8-11. Saiful Yanggi angkat lagi. Angkat Apple, kirimkan Ardan untuk siapa? Ah, dapat kiriman bola baik sekali sih. Garut kali ini belum berakhir, saudara-saudara. Masuki posisi masing-masing. Bola sekarang ada di Bonserki, dipegang saja oleh Saiful Yusuf atau Saiful Jamil. Iya, akan membuka set untuk Bonserki, ambil ancang-ancang. Iya, menunggu keputusan wasit. Ya, peluit panjang berbunyi. Jam set dilepas, keras datangnya bola, dipukul saja oleh AA karena memang bola tanggung sekali untuk diberikan kepada rekannya, sehingga dienggel saja oleh AA sehingga membuahkan angka pertama untuk Naga Mas Muda. 1-0 kali ini. Lepas set sudah, angkat saja Epo, angkat Ardan. Pelanggaran terjadi, nampaknya terlihat oleh wasit atau double foul, saudara-saudara. Maka dengan demikian berubah kedudukan 2-0. Lepas set sudah kali ini dibiarkan karena memang terlalu kebanyakan tenaga. Kali ini Alvin Ilham Tua Salamone akan membuka set untuk ke Bonserkin. 1-2 lepas set sudah, angkat lagi AA, kirimkan untuk siapa? Dipukul Adi. Sangat-sangat kompak antara kakak beradik ini, saudara-saudara. Yang susah untuk membedakannya kalau tidak pakai nomor punggung, sulit untuk membedakannya. Lepas set sudah AA, angkat saja Ardan, kirimkan ke belakang, sampaikan saja pressing bolanya atau gerak tipu. Dipukul kali ini membentur Alan Budi Kusuma, dipukul masuk pukulan Adi, saudara-saudara. Poin pun bertambah menjadi 4-1. Kali ini AA akan membuka set Hermansa untuk yang ke beberapa kalinya. Lepas set sudah melambung tinggi datangnya, angkat Apple, kirimkan untuk Arul, pukul sekaligus. Namun pukulan Arul ditutup dua pasang tangan sehingga bola jatuh di permainan sendiri. Akhirnya poin pun bertambah menjadi 5-1. Ah, lepas set sudah kembali, angkat Agung. Ah, Ardan, kirimkan untuk Arul kembali. Kali ini terkecoh, saudara-saudara, oleh Arul alur bola dari Arul sehingga poin bertambah 2-5. Iya, Ardan akan membuka set untuk Bonserkin. Lepas set sudah, wah, mengkol, tetapi masih diselamatkan oleh Adi. Angkat Alan, kirimkan untuk Arul, dipukul sekaligus. Bola masuk, saudara-saudara. Iya, tutup saja. Nomor punggung 9 Adi akan buka sub, akan ambil ancang-ancang. Adi lepas sub sudah, sub sudah, kumaha. Poin 7-2, saudara-saudara. Ya, Adi akan membuka sub untuk yang kedua kalinya. Ambil ancang-ancang nampaknya, ya, ambil ancang-ancang lagi. Jam sub terlepas, namun Adi kebanyakan tenaga kali ini, saudara-saudara. Maka dengan demikian merubah kedudukan menjadi 3-7. Ya, Arul angkat saja pemain dari Naga Mas, dipukul ke belakang. Saudara-saudara, terkecoh dengan aliran bola yang masuk, disulit untuk dijinakan. Akhirnya poin pun bertambah untuk Naga Mas Muda menjadi 8-3 kali ini. Nomor punggung 4 kembali, angkat saja Alvin. Ardan kirimkan ke belakang untuk Agung, dipukul sekaligus, tetapi pukulannya tidak sampai ke arena pertandingan lawan. Dan akhirnya, ternyata poin untuk anak-anak Bonserkin 48-48. Lepas set sudah Alan, angkat lagi pemain dari Naga Mas Muda. AA dapat kiriman bola, dihantam saja oleh nomor 8 dari Naga Mas, Billy, sehingga poin pun bertambah, sudah menjadi 9-4. Kali ini nomor 2 akan membuka set, ambil ancang-ancang dia. Namun sayang, set tadi membentur jaring sehingga jatuh di permainan sendiri. Akhirnya poin untuk Bonserkin 5-9. Agung lepas set sudah, angkat up, pukul lagi, baik sekali pukulan Billy kali ini, saudara-saudara. Jatuh di bidang yang kosong, akhirnya poin 10-5. Lepas set sudah, angkat Alan, Ardan kirimkan umpan untuk Apple, pukul sekaligus, angkat lagi Adi, pukul Adi kali ini. Tidak ada yang menyelamatkan bola tadi. Walaupun pukulan Adi tidak begitu keras, tetapi akurasi bola jatuh di bidang yang kosong, sulit untuk dijinakkan. Kali ini nomor 8 yaitu Billy gagal sampaikan bola ke arena pertandingan Bonserkin. Iya, Saiful Yusuf lepas sudah, jam sub dilepas, angkat lagi, kirimkan untuk siapa? Iya, apa yang terjadi? Wasit melihat ada sesuatu pelanggaran, nampaknya, sudah saudara. Maka merubah kedudukan, bergeser menjadi 7-11.
ini. Apple lepas sudah, angkat lagi. AA kirimkan umpan untuk siapa? Dipukul Adi, tetapi nampaknya panjang pukulan Adi tadi. Poin pun bertambah 8-11. Saiful yang diangkat lagi. Kirimkan Adi, pukul Adi kali ini. Cukup enak datangnya bola untuk dihantam saudara-saudara oleh Adi, sehingga membuahkan poin untuk Kanaka Mas Muda. 12 melawan 8 kali ini, bergerak nomor 11 Semi. Angkat lagi Ebro, Ardan kirimkan umpan, dipukul lagi oleh Arul. Angkat Da'a, pukul sekaligus. Kali ini nomor 4 dapat kiriman bola, lah itu Glenn. Nomor 11 kali ini akan membuka sep lagi untuk Kanaka Mas Muda. Lepas sep sudah, namun terlalu terburu-buru, bolanya jatuh di permainan sendiri karena membentur pita jaring. Akhirnya poin menjadi 9-13. Lepas yang sudah mengikuti panya. Kali ini AA Hermansa kirimkan, Adan kirimkan untuk siapa? Dipukul kali ini, tetapi sayang tidak kena lawan. Nampaknya poin pun bertambah 15 melawan 9 kali ini. Akan buka sep, yaitu AA Hermansa kirimkan untuk siapa? Ardan, dipukul dari Saiful. Sayang tidak sampai ke arena pertandingan lawan. Poin pun bertambah saudara-saudara menjadi 16-9 kali ini. 16-9. AA Hermansa akan buka sep untuk yang beberapa kalinya. Angkat Saiful, kirimkan untuk siapa? Loncat Arul. Dengan gerak tipu atau bola pressing saja cukup menambah satu poin menjadi 10-16 kali ini. Ardan akan membuka sep untuk Bom Serkit. Lepas sep sudah, angkat lagi pemain Naga Mas Muda. AA kirimkan umpan, dipukul sekaligus, tetapi sayang saudara sudah terlalu terburu-buru. Nomor punggung 2 kali ini saudara-saudara, maka berubah kedudukan menjadi 11-16. Ardan kembali lepaskan sep, angkat lagi pemain Naga Mas Muda. Ada di sana Agung, sampaikan saja Agung. Angkat lagi pemain Naga Mas Muda. AA dipukul dari belakang oleh Adi. Dengan cepat nampaknya pukulan Adi, karena memang sudah cocok bagaikan umur dan bautnya, sehingga pukulannya pun tidak disia-siakan lagi. Sayang sekali Adi, bagaimana pukulan jam siapnya keluar lapangan pertandingan. 12-17, lepas sudah kembali. Angkat lagi, kirimkan untuk siapa? AA dipukul sekaligus. Bola quicker yang cukup tajam dan keras jatuh di bidang yang kosong, sehingga membuahkan angka lagi 18-12 kali ini. Pemain nomor 4 lepas sudah. Sayang sekali membuang-buang kesempatan nampaknya, dan akhirnya poin untuk anak-anak bergeser menjadi 13-18. Lepas sudah Alan, angkat lagi, kirimkan untuk siapa? AA pukul sekaligus, namun sayang pukulannya keluar lapangan pertandingan. Dan poin pun pertama menjadi 14-18. Lepas sep sudah kembali, cukup melambung tinggi datangnya. Angkat AA dengan gerak tipu saja, angkat kirimkan untuk siapa? Arul dapat kiriman bola, angkat lagi Adi. AA kirimkan untuk nomor 2. Bola flashing cukup berhasil nampaknya saudara-saudara, dan poin pun bertambah menjadi 19-14 kali ini. Bergerak mundur ke belakang nomor 2. Ada time out nampaknya saudara-saudara dari, tapi tidak kehilangan semangat nampaknya. Ya, sudah memasuki posisinya masing-masing. Iya, jam sudah dilepas, dibiarkan karena memang terlalu panjang saudara-saudara. Poin pun berubah menjadi 15 melawan 19 kali ini. Lepas sudah sudah Agung, angkat lagi, kirim AA, loncat dari belakang. Sayang sekali tidak dapat diselamatkan bola. Walaupun keluar lapangan pertandingan, tapi sebelumnya sempat menyentuh para pemain dari Bon Serkit. Akhirnya poin 20-15 kali ini. Angkat saja AFU ke belakang untuk Alvin, dipukul lagi. AA kirimkan ke belakang, dipukul lagi dengan gerak tipu saja. Adi tidak usah mengeluarkan tenaga banyak-banyak, sehingga membuahkan angka menjadi 21 selikur. Angkat lagi nomor 6 Agung, Ardan kirimkan umpan, dipukul Aipul. Kali ini pukulan Aipul keluar, poin pun berubah menjadi 22 melawan 15 kali ini. Iya, kali ini akan membuka sep untuk Naga Mas Muda. Lepas sep sudah, angkat saja Alvin, kirimkan untuk siapa? Dapat kiriman Alvin, bolanya baik sekali. Kali ini berhasil melesakkan sebuah spike yang cukup tajam. Walaupun tidak begitu tinggi postur tubuh Alvin, tapi loncatnya cukup tinggi. Jump shot dilepas, Apple hebat, sudah
saudara, tetapi melebar keluar lapangan pertandingan, tarik nama tarik, tarik tenggel duit kubatur. Pukulan tadi membuahkan angka untuk Naga Mas Muda 23. Angkat saja Agung, kirimkan untuk siapa? Alvin, dipukul sekaligus Arul. Kali ini sempat ditutup oleh AA Hermansyah, namun sayang saudara, bola jatuh di permainan sendiri. Akhirnya poin untuk anak-anak menjadi 17-23. Angkat AA, dipukul lagi, ditutup lagi. Sampaikan saja AA, kirimkan, dipukul AA. Kali ini berhasil pukulan AA membuat menjadi angka match point 24 melawan 17 saudara. Bergerak lagi, kali ini ke belakang, AA akan buka save untuk Naga Mas Muda. Akan Apple, kirimkan Ardan untuk siapa? Ah, dapat kiriman bola baik sekali sih Arul. Kali ini belum berakhir saudara-saudara, masih tetap semangat tinggi anak-anak Bonser Kid ini. 18-24, lepas save sudah Ardan. Angkat saja AA Hermansyah, dipukul. Kali ini poin pun diberikan untuk Bonser Kid, 19-24. Diangon dulu saudara-saudara. Ya, Ardan lepas save sudah kembali. Angkat lagi, kirimkan untuk siapa? Dipukul sekaligus. Angkat lagi, AA dapat kiriman bola. Bagaimana AA? Dipukul ke belakang. AA hampir saja terkecoh oleh lawan. Kirimkan ke belakang. AA dipukul. Baik sekali. Apa yang terjadi? Pelanggaran terjadi nampaknya. Terlihat oleh wasit ada double ball. Terlihat oleh wasit dan juga angka berubah 20-24. Ardan lepas yang sudah. Angkat lagi pemain Naga Mas Muda. Bagaimana? Sampaikan ke daerah pertandingan. Angkat saja Agung, Ardan kirimkan untuk Agung, pukul sekaligus Agung. Angkat lagi, dipukul ke belakang, ada di sana Alvin. Sampaikan saja Alvin kembali. Angkat Naga Mas, kirimkan AA untuk Hermansyah. Dipukul oleh Adi, mengakhiri set yang kedua dengan angka 25-20 saudara-saudara. Maka yang berhak maju ke babak berikutnya atau pertandingan selanjutnya yaitu Naga Mas Muda. Dan Bonser Kid harus bertekuk lutut karena memang